pada musim ini. Kesempatan utama kita perhatikan, ini adalah formasi 3. Kita akan berikan tumpuan kick off untuk separuh masa yang pertama. Masih lagi dalam, Amri Yahya berada di bangku simpanan pada malam ini. Baik, kawalan daripada Nazirul Naim lagi sekali. Nasyarul Idran Talha yang dapat kita saksikan dalam perlawanan ini setakat ini. Oleh Melaka pada malam ini. Mungkin tidak cukup dibuka oleh Faizal Talib sebentar tadi. Nombor 10 dia adalah Taiki Kagayama. Gagal untuk menyusun permainan dengan baik. Kali ini serangan lagi sekali. Cuba dilakukan oleh Sabah, terlalu kuat. Bola lagi sekali di tengah. Oh, namun kali ini tepat ke tepi dan crossing yang dilakukan. Oh. Namun dia dipersalahkan oleh pengadil. Aim untuk Sabah. Cantik kali ini dalam kawasan penalti, tandukan untuk menewaskan Nur Azlan. Satu aringan terhasil sebentar tadi. Apakah corak pemandangan akan lebih pantas? Bola, peluang datang lagi untuk Sabah. Taki, dia dijatuhkan. Apakah ada free kick di sini? Percuma diberikan untuk Melaka. Bahaya kesilapan yang dilakukan oleh Serin Nordin sebentar tadi. Rizal cross, kali ini peluang dan percubaan. Miskiu pula, harian pula oleh Neto. Tidak offside kedudukan ini, dapat dikejar di situ oleh Taiki. Masih lagi Taiki. Baik, mencari Taiki. Tidak offside, percubaan terus. Oh, saya kira situasi Taiki Kagayama ini lebih kurang sama dengan apa yang dimiliki oleh Syarul. Boleh hanya, dan kali ini peluang dimiliki oleh Sabah, namun antara silang yang kurang kemas dilakukan oleh Taiki Kagayama tadi. Taiki. Dihalang antara silangnya tadi. Sadi Ramdhani ketika ini. Baik, hantaran 1-2. Sadi. Lepas kali ini tidak offside untuk Sabah. Bagaimana Taiki? Oh, apakah ada Badrul. Sekali lagi, baik antara daripada Badrul Bakhti yang mencari Taiki. Skri Barun. Baik kali ini Taiki. Kagayama. Balik pada Taiki Kagayama. Bakhtisu. Taiki Kagayama. Baiklah, rakan-rakannya sudah membuka ruang untuk menanti dihantarkan bola. Sony. Sekali lagi Sony Norde. Sony Norde. Hampir hilang bola lagi sekali. Dalam masa lebih kurang seminit lagi yang dimiliki oleh Melaka United. Sekali lagi mereka datang warna merah Afiq. Dicabar oleh Taiki. Dalam kawasan penalti terus lepaskan satu tolakan Sony Norde. Bahaya untuk Sabah ketika ini dalam kawasan penalti. Peluang dan cemerlang. Penjaring tunggal perlawanan pada malam ini.